Suara pantai. Cinta terpendam di tengah malam berperangkap angan melukiskan ruang terjalan. Mencoba merelakan semua yang terjadi. Berikan senyum di balik tersayat hati di tengah malam panjang menuntun. Iya nih, gentengnya banyak yang pecah. Sabar Mas Gusti, lagi dibenerin. Siapa lo? Lo siapa? Ini Mbak, benerin yang bocor. Oh. Iya, tadi bapaknya Mbak nelpon ibu saya. Katanya gentengnya mesti diganti. Lo pikir gue bego? Hah? Lo mau maling kan di rumah gue? Enggak, bukan Mbak. Mbak, itu hati-hati tongkatnya Mbak. Itu bahaya loh Mbak, bisa bocor. Banyak omong lagi lo. Taruh tongkatnya, saya takut, Mbak. Gak, sini lah. Aduh, apa jadinya? Mbak sih, saya udah bilang saya tukang. Mas aja ngejar saya pakai tongkat. Tukang, gak percaya sama lo. Sini lo. Udah, Mbak. Mau kemana? Mbak, ampun, Mbak. Saya Gusti, saya mandor tukang, bukan maling. Bohong. Gusti mandor yang waktu kemarin gue telepon kan? Iya mungkin, soalnya kata ibu, namanya itu Pak Tara. Pak Tara bukan? Tara, ya. Bukan Pak Tara. Tara itu gue. Oh, oke. Rumahnya yang sini, gak usah sebelah. Yaudah, kalau gitu bentar. Lu mau kemana? Saya mau manggil anak buah saya, masih di atas genteng. Buruan, awas lu masih. Mas, nanti ke rumah yang ini ya, jangan ke rumah yang sebelah. Kalau misalnya rumah sebelah mah sampai rubuh juga gak bakalan bisa dibenerin. Lu maksudnya apaan nih ya? Lu kan pelit. Kalau misalnya lu benerin rumah, pasti minta dibayarin sama Doni kan? Waduh, bobo Doni, lu gue getok juga lu. Pasti biasa aja dong. Udah sana. Lu yang sana. Wah, gak apa. Jen, lu yang ganjel. Kok bisa sih sampai kayak gini? Iya Mbak, tadi soalnya saya dikejar-kejar, saya dikira maling. Ya takut saya. Udah gitu saya nabrak meja. Jatuh deh patungnya, pecah. Cewek itu emang kelewatan Mas juteknya. Belum lagi bawelnya minta ampun. Rada-rada stres tuh dia. Itu ya? Untung aja kepalanya Mas Gusti tuh gak digebuk sama dia. Bisa pecah tuh Mas. Yaudah kalau gitu saya mulai kerja sekarang ya. Iya Mas. Buru aja Mbak. Iya Mbak. Ya cucu. Aduh, ini gimana nyambungnya? Coba. Doni pasti marah banget nih sama gue. Ini kenapa turun dari dia nih? Kok jadi gue yang repot sih? Harusnya kan Nando itu nih yang tanggung jawab. Terusin benerin gentengnya. Gue mau minta ganti rugi. Loh, gak usah Mbak, gak usah dibayar. Kan gentengnya belum selesai. Kok jadi gentengnya sih? Enggak nih,
Patung dari cowok gue lo rusakin kan? Sekarang lo mesti ganti 500 ribu. Ya, mbak, itu kan tadi kan saya nggak sengaja, mbak. Tapi nggak apa-apa deh. Ya udah, saya ganti. Tapi nggak segitu mahalnya, mbak. Soalnya saya belum dapat duit. Gimana kalau misalnya saya benerin aja gitu patungnya? Ya udah, nih, lo benerin ya. Harus balik ya semula. Dan awas, jangan sampai lagi. Benerin. Pari, gua jagain suruh. Iya kan? Doni, anterin aku cari bahan kuliah. Ya kan ada motor deket ini kan? Ya tapi motor aku lagi rusak. Ya kamu bawa dong motornya ke bengkel. Aku tuh sendirian loh di rumah. Kamu tuh pacar aku, harusnya kamu yang nganterin aku ke bengkel. Kamu ini gimana sih ya? Ya tapi kamu juga harus mandiri dong. Ya udah aku mau main basket dulu. Doni, halo? Halo? Aduh, dimatiin lagi. Gusti mau minjem uang, bisa nggak, Bu? Pinjem uang? Gimana sih kamu? Kerja aja belum kok udah mau ngutang? Iya ini, Bu. Soalnya tadi Gusti mecahin patung. Ya, salah Gusti sih. Berapa? Katanya sih 500 ribu. Tapi 100 aja nggak apa-apa deh, Bu. Ibu. Gusti, Lela, ini apa Mas Gusti? Aku mecahin patung. Nah, aku suruh ganti. Harganya 500 ribu. 500 ribu? Patung kayak gini mah juga banyak Mas di toko. Paling harganya cuma 20-50 ribu lah Mas, gak sampai 500 ribu. Hah? Yang benar? Oh, tadi orangnya mintanya 500 ribu. Kamu tahu tempatnya? Tahu, Bu. Nanti Lela anterin aja gimana, Mas Gusti? Ya, boleh deh. Saat ku bermimpi menjadi bintang yang bersinar di kegelapan, ku coba berharap. Itu pas lagi beli buku resep makanan, ada yang kayak gitu. Aku itu nggak pernah ke toko buku. Kayak anak sekolahan aja. Udah, kamu aja yang nyari ya. Tapi Mas Gusti di sini aja ya, jangan kemana-mana. Bener loh. Iya. Tetapi ku kan harus mencoba. Mbak, maaf ya. Gak sengaja kok. Mas Gusti, ketemu. Ketemu, Mas. Gusti? Oh, oke. Okay. Ini cewek lo. Dia udah nginjek buku gue, dan sekarang lo harus ganti. Itu kan cuma bukunya kayak injek doang. Kenapa harus diganti? Mas kenal sama dia? Ya, itu. Dia itu yang punya patung itu. Oh, ya udah Mbak. Ini patungnya udah diganti sama Susti. Nah, kalau bukunya dilap aja. Ya Mbak ya. Yuk Mas Gusti. Gusti. Wah. Sarap. Jangan lupa ya. Ini bos gua.
sih, Mbak? Kan urusan kita udah selesai. Selesai apanya? Hah? Nih, lo beli patung murahan kayak gini buat gue. Ogah banget gue. Tuh, makan. Ya ini kan bentuknya sama, Mbak. Tapi punya gue tuh asli dari Jepang. Gak kayak gini, murahan banget. Masa saya harus beli di Jepang sih, Mbak? Ya makanya gue bilang sama lo kan, gue minta ganti 500 ribu. Kan saya udah bilang, saya gak punya duit, saya belum pegang duit. Aduh, jangan ribut di rumah gue dong. Gue gak ada urusan ya sama lo, urusan gue sama si Mandor ini. Patung dari Doni. Ya kalau misalnya dia cinta sama lo, entah lagi dong, pasti dibeliin kok. Waktu dia pacaran sama gue, dia rewel banget kok. Sayang aja dia rebut. Oh, rebut. Waktu dia deketin gue, Doni bilang dia putus sama lo. Oh ya? Kalau ngomong dipikir-pikir dulu deh. Oh, jangan-jangan Doni macarin lo cuma buat liat gue doang lagi. Lo tuh kepedean banget ya, so cakep lo. Sama sekali gak kepedean kok. Orang Doninya masih sering SMS gue, tapi guenya aja yang ogah. Ribut banget. Mbak, jangan berantem. Udah jangan berantem. Ini gak enak didengar sama tetangga. Kalau Mbak nggak mau patungnya, nggak apa-apa. Gimana kalau saya ganti pakai kerjaan aja, Mbak? Gua nggak butuh tenaga lo. Udah, Mas. Nggak usah dipikirin ya. Saya udah mau bantuin. Mbak ngotot ngerjain sendiri. Bukan nggak minta bantuan lo. Ya udah, sekarang Mbak di sini aja. Biar saya yang benerin, ya. Udah, nggak usah.
Gak usah, Mbak. Tak juga kering sendiri kok. Kalau dikasih tahu itu jangan bantah. Nih, gue ada baju. Pakai nih. Ganti tank di sana. Saya benerin, Mbak. Mbak bisa lihat dari kamar, itu udah nggak bocor lagi kok. Kalau gitu, ganti ruginya lunas. Bayaran saya kan nggak sampai 500 ribu, Mbak. Ya udah, kalau nggak mau, gue naikin lagi aja ganti ruginya. Ya jangan, Mbak. Kalau misalnya dinaikin, gimana saya bisa bayarnya ntar? Yaudah. Nih, minum dulu. Gue cuma bisa bikin teh doang. Makasih, Mbak. Ternyata Mbak Kania ini nggak seperti yang saya kira ya. Kalau lagi kayak gini, Mbak itu cantik. Apa? Maksudnya? Kania. Lo tuh punya etika apa enggak sih? Kalau mau pakai Mas Gusti, nunggu giliran dong. Tempat gue aja belum selesai. Maaf, Mbak Tara. Ini emang kemauan saya kok bantuin makannya. Oh iya, Mas Gusti. Di dapur aku kayaknya ada yang bocor deh. Siap, Mbak. Cepetan ya. Iya. Aku lihat ya. Kok kayaknya nggak dihabisin sih? Soalnya Mbak Tara, dapurnya ada yang bocor, Mbak. Bentar ya, Mbak ya. Ada yang bocor, Pak. Masih? Iya. Kayaknya tadi aku ketetesan di sini. Di sini apa di sana? Ya udah lupain aja deh. Nih, aku habis cobain resep baru. Cicipin deh. Aduh, gak usah, Mbak. Makasih. Lagian kerjaan saya juga belum selesai, kan? Oke. Oh ya, kalau misalnya kerjaan di rumah aku belum selesai, jangan ke sebelah lagi ya. Mbak, kalau boleh saya kasih saran ya. Jangan suka ribut sama tetangga. Lagian kalau misalnya kita sakit, kita mau minta tolong sama siapa? Paling sama tetangga paling dekat kan? Kamu nggak tahu Kania sih. Kania itu hobinya ngerebut pacar orang. Ya kamu bisa lihat sendiri lah. Tukang aja direbut. Belum lagi kamu disuruh kerja di rumahnya. Ih. Oh, enggak. Bukan gitu, Mbak. Bukan. Jadi gini, Mbak. Itu gentengnya tuh bocor tuh di situ. Nah, terus dia nekat mau benerin sendiri. Dia naik, jatuh. Ya saya tolongin. Kamu tuh baik banget ya. Padahal Kania udah marah-marah tadi sama kamu. Ya, lagian ada orang yang perlu ditolongin, masa nggak ditolong? Masa kita perlu nungguin keselnya hilang dulu? Kan kasihan. Mbak? Hah? Saya balik kerja lagi? Iya. Mas, jalanan sepi kok bisa jatuh sih, Mas? Lu yang nyebrang tadi kan? Iya, saya. Kalau gua nggak buru-buru, udah gua seret lu kantor polisi. Maaf, Mas. Tadi itu saya lagi jalan. Juga saya nggak lihat gitu, panik. Mas kan juga ngebut kan tadi. Ah, terserah lu lah. Jalan, Mas. Tunggu. Rasanya gue kenal kaos lu. Kenapa, Mas? Gak apa-apa.
Bantuin! Tadi mau dibantuin, gak mau. Belum, gak usah pegang-pegang deh. Jadi mas, yang ngebut. Orang lagi dapet kali ya? Kenapa sih hari ini orang-orang tuh bawaannya marah mulu? Hey, tunggu. Kamu kenapa kok kotor banget kayak gini? Jatuh tadi. Hah? Ada orang yang nyebrang sembarangan. Untungnya sih motor aku nggak napa-napa. Ini kalau nggak mikir aku harus on time nih ya, udah aku ajar tuh orang. Tunggu. Itu robek loh celana kamu. Kondangan pakai baju kayak gini. Ya, terus mau gimana? Masa aku mesti pulang sih? Malu-maluin banget ya kondangan pakai baju kayak gini. Enggak, aku nggak mau. Mau kamu tuh apa sih? Hah? Aku udah bela-belain loh datang ke sini. Ya, tapi nggak kayak gini juga dong pakaiannya. Udah. Mendingan nggak jadi, oke? Ya udah, terserah. Capek kok ngeladenin kamu. Oh, oke, udah. Satu tambah satu dikurang satu, itulah cintaku. Ngapain tuh? Gusti! Ya, ada apa sih, Bu? Kenapa? Kok teriak-teriak gitu, kenapa? Lela mau nekat. Ya kan, ngapain? Itu, dia di atas pun, ayo. Di situ? Mbak, ngapain di situ? Ah, turun! Ayo, mau. Kata ibu, Mas Gusti nggak mau nikahin Lala. Lah, gimana sih kita? Kan kita emang nggak pacaran. Ya, tapi kan Lala udah nungguin Mas Gusti dari kapan tahu. Dari SMP kan Lala udah suka sama Mas Gusti. Emang iya? Kenyak lagi. Iya, kan aku nggak tahu. Pokoknya nggak mau turun kalau Mas Gusti nggak mau nikahin Lela. Lela gini, itu kan semuanya bisa diomongin, ya kan? Ya kan? Iya. Ayo. Yuk, turun dulu yuk. Nggak mau, pokoknya harus dinikahin dulu baru turun. Gusti, mana Lela? Hah? Lo umpetin di mana? Bu cari-cari kagak ada tuh anak. Di atas, Be. Astagfirullahaladzim. Lo ngedoain anak gue supaya cepet mati lo begitu. Gue gipeng lo ya. Bukan. Mana Lela? Babe. Babe, pokoknya nggak usah nyusulin Lela ke atas. Lela cuma mau Mas Gusti. Dari dulu lo ya, dari SMP lo selalu Mas Gusti melulu. Bosan gue dengernya. Medok banget suara lo. Lo hampir lupa tuh ngomong Betawi. Lo turun kagak lo? Jangan bangun babi nih. Gak mau. Pokoknya Lela maunya dinikahin dulu sama Mas Gusti. Yeay. Kenapa babi bus yang ngelamarin? Adi juga kudu laki-laki yang datang ke rumah babe. Lela. Gini, kan sayang kan sama Mas Gusti ya kan? Nah, kalau sayang, berarti Mas Gusti boleh kerja dong. Gak mungkin dong kalau orang sayang gak bolehin orangnya kerja. Dok, turun dong. Beneran? Iya. Sayang? Iya, ya kan? Ya kan, Bi? Sayang gak? Beneran gak? Iya. Turun. Aduh. Awas, ayo turun ya, ya ampun kak, angkut. Udah. Udah tuh, Be. Gusti. Ya udah, harus dulu sana. Iya. Ya, Mbak. Tunggu gue bentar yuk, gue mau kasih lihat sesuatu. Barang gue rusak, lo mau kan bantuin gue? Aduh, aku nggak bisa benerin motor. Ntar kalau tambah rusak gimana? Iya, nggak lo juga yang benerin. Maksud gue anterin gue ke bengkel. Ya.
cinta terpendam di tengah malam berperangkap angan melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi. Diri Tommy cepat, nomornya Pak. Oh ya, selamat dulu Mas, biar saya cek dulu ya. Makasih Pak. Iya. Masih sakit hatinya? Masih. Yang sebelah kanan ya, Mbak? Kan iya aja kali gue semanggil Mbak, tua banget. Iya, biar sopan aja. Lo mau ngapain? Jangan kira saya kurang aja lo ya, Mbak. Jangan diliatin orang, gak mau ah. Diam aja bentar, Mbak. Sakit banget. Ini harus dibenerin. Kalau enggak besok kakinya bengkak kok. Mau. Yaudah. Tumben nih nelfon gue. Ya, Ra? Sorry nih ya, gue bukannya ganggu atau gimana. Soalnya gue ngeliat cewek lo nih sekarang lagi sama cowok. Di mana? Ya, di bengkel. Dekat perempatan rumah gue gitu deh. Sekarang sini ya, cepetan. Oke, bye. Don? Turun! Doni! Don! Doni! Lu bukannya yang waktu itu ya? Oh iya mas, yang waktu itu ya. Gimana mas, ada lukanya? Udah baik kan? Bocah sok bego deh lu. Saya kan udah minta maaf mas. Kania ini pacar gua. Lu ngapain jalan sama orang kayak gini ya? Mas gini mas, jangan salah sangka dulu. Saya tuh cuma itu sebenernya. Doni! Doni! Apaan sih? Kalau lu masih mau jadi cewek gua, naik ke atas motor. Motor gua gimana? Biar si gembelnya aja yang bawa. Gua tungguin lu di rumah Kania. Kalau lu emang jantan. Ayo! Sorry banget. Iya. Terlanjur hatiku mencintaimu begitu dalam. Ini harus kurelakan. Dalam keadaan kayak gini masih bisa aja ketawa. Oh iya, siapa sih yang ngelakuin ini sama kamu? Itu apa? Pacarnya Mbak Kania, mantannya Mbak Tara ya? Iya, kan aku udah bilang sama kamu kalau Kania itu ngerebut mantan aku. Lagian kamu mau aja pergi sama dia? Ya, namanya juga dimintain tolong. Kalau gitu, aku boleh dong minta tolong sama kamu? Iya, kan sekarang saya emang kerja sama Mbak Tara. Lagian semua kerjanya udah selesai kok, Mbak. Oh gitu. Ya udah, berarti kamu kan bukan mandor lagi. Jangan manggil aku Mbak lagi ya. Terus gimana? Mau kan kamu nolongin aku? Ya tergantung minta tolong apa. Kamu mau ya temenin aku ke ulang tahun temen aku? Please. Kalau itu jangan ya Mbak. Jangan. Kamu sekali lagi manggil Mbak, aku denda lo ya. Hah? Kenapa kamu gak mau? Iya lagian ada-ada aja. Saya ini kan mandor tukang. Lagian gak pantas saya datang ke acara kayak gitu. Nanti malah bikin malu.
Ya tapi akunya kan gak malu. Aku yang minta kok. Kamu itu tinggal jawab iya atau enggak. Siapa cowok itu? Belum kenal di mana? Ya, ya emang kenapa sih? Yang pasti aku gak selingkuh kayak yang kamu omongin. Kenal di mana? Kan, kamu gak bisa jawab kan? Karena kamu udah bohong kalau kamu tuh gak ada apa-apa sama dia. Permisi. Mau ngapain lagi lu kesini? Saya mau kembaliin kunci motor. Lupa. Soalnya tadi motornya saya taruh di depan. Karena Mbak Tara udah nungguin. Tara nungguin lu? Lu ini sebenarnya siapa sih? Saya ini mandor kesini, Mas. Saya kerja buat Mbak Tara. Dan dulu saya pernah kerja di sini. Makanya Mas jangan salah sangka dulu. Sekalian saya kesini mau ngembaliin baju yang dipinjemin sama Mbak Kania. Lu bener-bener keterlaluan. Lu minjemin baju gua sama mandor ini? Di mana lu? Cukup. Kita bubar. Kita putus. Lu pikir aja nih. Don, tunggu dulu, Don. Mbak, saya minta maaf. Saya nggak ada maksud. Saya pulang dulu. Tadi barusan Gusti nelpon, katanya pulangnya agak telat. Mas Gusti kok kayak gitu sih, Bu? Lela, kalau Lela mau jadi istri Gusti, kamu harus sabar. Jangan ngambek gitu. Mana mau Gusti? Iya deh, kalau gitu Lela gak mau ngambek-ngambek lagi. Halo, kan? Lo di mana? Di rumah. Gimana sih lo? Acara ini udah mau mulai. Dunjel. Gue minta maaf banget nih. Kayaknya gue gak bisa datang deh. Gak bisa. Pokoknya lo harus datang. Aduh, jangan gitu dong. Lo tega banget sama gue. Tega kenapa? Lo tuh kan sahabat gue. Ya lo tuh harus datang ke acara pesta ulang tahun gue. Iya, gue tahu. Cuma masalahnya kan gue baru putus sama Doni. Terus gak mungkin banget kan gue ke pesta sendirian. Udah, cuekin aja. Di sini masih banyak cowok. Nanti deh gue kenalin. Pokoknya lu tuh harus datang. Si Tara mau bawa cowok barunya. Tara punya cowok. Rasanya gue gak pernah ngeliat cowok rumahnya dia deh. Seriusan, makanya lo cepetan datang ke sini. Ya udah, Iya. Ngapain ngajak Gusti ke sini? Mencoba merelakan semua yang terjadi. Berikan senyum di balik tersayat hati. Hai, Ra. Doni? Enggak sama Kania.
Aku udah putus sama Kania. Masa sih? Bukannya tadi siang lo masih ke rumahnya Kania ya? Ya, gara-gara cowok yang namanya Gusti. Emangnya kenapa sih? Kamu bayangin aja. Masa kaos aku dipinjamin sama seorang mandor yang gak jelas? Ya pasti kesel lah aku. Gitu. Sabar ya. Ra. Aku pengen ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa sih? Tentang Gusti dan Kania. Oke. Yuk. Mbak Kania. Kok manggil Mbak sih? Iya. Saya mau ngomong sebentar. Mau ngomong apa? Saya mau pamit pulang. Kok malah pulang? Iya, ini kan soalnya pesta-pesta orang kaya ya. Saya nggak ngerti mereka ngomong apa dari tadi. Saya udah nyari Mbak Tara nggak ketemu. Saya nitip pesan aja boleh kalau saya pulang? Janganlah. Lo kan tahu Tara benci banget sama gue. Justru itu saya mau mesen supaya Mbak sama Mbak Tara nggak berantem lagi. Ya udah kalau gitu saya permisi pulang. Tuh. Jangan-jangan si Tara ngajak lo kesini buat bikin Doni cemburu ya? Waduh. Kalau misalnya Mbak Tara sengaja mau bikin Mas Doni cemburu, ntar yang kena saya lagi dong. Ya udah kalau gitu saya pulang aja nih. Ya. Gusti? Gusti sama sekali nggak manfaatin Tara. Padahal kalau dia mau, dia pasti bisa. Gusti ya? Oh, lo datang juga. Oh iya, gue denger lo putus ya sama Doni. Kepo banget ya kayaknya ya. Mau tahu banget kabar gue. Pede banget ya lo. Lagian juga Doni sendiri kok yang ngomong barusan sama gue. Iya sih, cuman ya gue biasa aja. Gak segitunya juga sampai jadiin mandor sebagai gebetan. Kenapa jadi lo yang rese ya? Mau gue ngajakin mandor kek, mau gue ngajakin tukang somai, urusan lo tuh apa ya? Enggak ada urusan apa-apa. Gue cuma kasihan aja sama Gusti. Gue saranin sama lo lain kali, kalau mau ngajak orang ngedate itu harus bikin orangnya juga nyaman. Maksud lo tuh apa sih? Gusti mana? Udah balik. Dia pesen sama gue. Dia gak nyaman di sini. Ini pasti gara-gara lo kan? Lo ngomong apa ke Gusti? Kok lo nuduh gue yang enggak sih? Kayaknya hobi banget nuduh orang ya. Dulu lo bilang kalau gue ngerebut Doni. Gak nyadar ya? Emang lo ngerebut Doni? Gak sama sekali tuh. Doni bilang sama gue kalau dia udah putus sama lo. Gak usah bohong, Mil. Gue tahu semua kok. Dan gue juga tahu. Lo lagi ngincar Gusti, kan? Ya, walaupun Gusti mandor, kalau misalnya gue suka sama dia, kenapa? Masalah gitu. Tega banget sih kamu pulang duluan. Mbak, saya nggak enak. Saya kan nggak kenal siapa-siapa. Kania tuh ngejek-jekin aku, tau nggak sih? Katanya
aku tuh putus asa sampai cuma bisa dapetin mandor. Iya, makanya saya pulang. Karena itu bukan tempat saya. Tapi aku tuh gak peduli. Gak peduli gimana, Mbak? Kamu mau gak jadi pacar aku? Mbak, jangan bercanda, Mbak. Mbak itu cuma pengen bikin Mas Doni cemburu, kan? Ya ngapain juga aku bikin Doni cemburu? Dia kan pacarnya Kania. Dan aku udah putus lagi sama dia. Dia tuh bukan cowok aku lagi. Udah dong, please. Maaf, Mbak, saya nggak bisa. Kamu gak bisa nyenengin hati aku. Emang udah nasib aku kali ya. Gak bisa bahagia di sisa waktu yang gak banyak ini. Mbak, jangan ngomong gitu, Mbak. Serius, umur aku tuh emang udah gak lama lagi. Tapi aku mohonnya sama kamu, jangan kasih tahu siapapun. Ya karena aku gak mau dikasihanin. Mbak serius pengen jadi pacar saya? Aku bohong sih. Aku benar-benar serius. Karena cinta bukan cinta biasa. Karena cinta. Sepi banget rumahnya Tara. Gusti udah nggak ada. Tapi kok kayak ada yang hilang ya semenjak dia nggak ada. Non, ayo makan dulu. Iya, nanti aja. Hei, jangan. Nanti Simbo dimarahin sama papinya Non Tania. Ditinggal satu minggu sama Simbo, jadi kurus begini, toh. Udah, nggak apa-apa, Bo. Lagian juga papi masih lama kok pulangnya. Ya udah, Simbo mau beresin kamar dulu. Kamar Simbo bocor. Apa? Bocor? Terus apa lagi yang rusak? Oke, aku panggil tukang ya. Mbok tenang aja, oke? Okay? Wah, kamar Simbo yang bocor, kok si Non yang ribut? Udah, Mbok tenang aja. Halo? Bisa bicara dengan Gusti? Iya, saya mau renovasi rumah. Iya, bisa ya? Oke. Makasih. Yes. Mencoba merelakan semua yang terjadi. Berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang. Mestinya mana? Yaudah masuk. Ya, masuk. Yaudah. Ini sih. Baiknya katakan, sedari dulu ini luka, agar aku tak mentah engkau. Halo? Halo? Gusti, lo di mana? Lagi di mall. Ya, lo gimana sih? Lo gak kesini? Ini anak buah lo, ntar kalau gak bener kerjanya gimana? Yaudah deh, kalau kayak gini, mendingan nggak usah aja deh, nggak jadi. Iya. Ya udah, aku kesana, ya. Yaudah, buruan ya. Bye. Mau kemana sih? Kita kan lagi jalan-jalan. Aku nggak bisa, aku harus kerja.
Emang kamu kerja di mana sih? Di rumahnya Mbak Kania. Apa? Kamu kerja di tempat Mbak Kania? Kamu main terima aja sih dan gak nanya aku dulu. Dari dulu kalau aku dapat kerjaan, itu gak pernah nanya ke siapa-siapa. Paling juga yang ngasih tahu ke ibu, karena dia yang terima telepon di rumah. Satu tambah satu dikurang satu. Gusti, bukan, bukan, hujan nih. Kamar mbak gue bocor. Ada yang jebol juga di belakang. Ayo, bukan, bukan. Itu cuma alasan lo doang kan, biar lo bisa gangguin gue sama Gusti. Lagian kan ada Deddy sama Ganjar. Iya, tapi kan Gusti mandornya. Jadi gak masalah dong kalau misalnya gue bisa diawasin. Ntar kalau anak buahnya gak bener, kerjaannya gimana? Ini udah kerjaan aku. Tuh, dia aja gak apa-apa. Lu yang repot. Pesan aja tau gak lo? Bentar ya. Dalam, dalam, dalam. Enggak, ikut dalam sekalian. Gak usah, makasih. Satu cinta hanya untuk kamu saja. Satu cinta akan terbagi dua. Halo? Halo Gusti. Ini kan udah sore, masa kamu belum selesai sih? Ya emang belum, kenapa emangnya? Loh, itu Ganjar sama Deddy udah keluar. Kamu gak bohong kan sama aku? Bohong gimana sih? Ini kan emang atapnya harus dipasang semua sebelum pulang. Ini aku lagi di atas genteng ini. Deddy sama Ganjar aku suruh pulang duluan. Soalnya ibu nelpon, katanya genteng di rumah juga bocor. Nanti kamu makan di sini kan? Aku udah masakin buat kamu loh. Aku udah makan tadi. Soalnya Mbak Kania beli makanan banyak banget. Udah ya, aku mesti kerja lagi nih, ya? Lihat aja, gue gak bakalan tinggal diam. Yaudah, kalau gitu aku pamit ya. Kalau boleh, besok gue pengen cari chat bareng gitu. Boleh sih. Sekalian besok ada beberapa bahan yang mesti dibeli. Oke, okay. Gue bakal bikin kamar mbak bagus banget. Aku gak nyangka kalau kamu peduli banget sama pembantu kamu. Dia bukan cuma sekedar pembantu. Tapi udah gue anggap kayak nyokap gue sendiri. Kalau gitu sampai besok. Makasih ya. Kamu gak ke rumah Tarani? Kenapa? Lo sama Tara pacaran kan? Sorry, gue gak maksud kepo gitu. Gak apa-apa. Aku pulang. Ya. Dia gak bakal punya waktu buat lo. Rese banget sih lo ngurusin urusan orang, Kak, ada apaan sih? Katanya mau nunjukin sesuatu. Nggak jadi. Ibu kenapa, Bu? Ibu sakit. Ibu gak sakit kok. Ibu digangguin lagi sama Lela. Iya. Yakin. Biar aku yang ngomong sama dia. Gangguin ibu terus. Tadi Lela kesini. Dia bilang
Kalau kamu enggak mau nikah sama dia, rumah ini mau dijual. Kok dijual sih, Bu? Bu, ini kan rumah kita, Bu. Kok dijual sama babinya Lela? Ya, Gus. Maafin Ibu. Bu, ini kenapa sih, Bu? Kok malah minta maaf ke Gusti? Ibu gak terus terang sama kamu. Kalau rumah kita ini udah Ibu jual ke babenya Lela. Kamu sakit, terus mau dioperasi, Ibu pinjam sama babi Lela. Ibu gadein rumah ini, tapi Ibu gak sanggup bayar. Jadi rumah ini milik babinya Lela sekarang. Jadi ini rumah disita sama babinya Lela. Iya, Gus. Kalau kamu mau nikah sama Lela, kita boleh nempatin rumah ini. Tapi kalau kamu enggak mau nikah sama Lela, rumah ini mau dijual. Mas Gusti. Babe, kamu ada? Ada. Bentar, Mas. Beh, Babe, ada Mas Gusti. Gusti, tumben. Saya mau ngomong. Jangan panggil Om, biasa aja. Masuk yuk. Berapa utang Ibu ke Babe? Wah, lu pake nanya begitu. Gusti, denger ya. Itu rumah bakal punya lo lagi. Lo mau kawin sama si Lela. Saya nanya, berapa utang Ibu ke Babe? Maksud lo apaan sih? Gusti, lo denger ya? Itu rumah sekarang udah jadi milik gue. Emang lo gak mau kawin sama si Lela? Babe, kok ngomongnya kayak gitu sih? Terus Gusti pasti mau kan nikah sama Lela? Kamu ngomong apa ke Ibu? Sampai Ibu nangis. Mau jual rumahnya? Ngusir kita? Iya. Be, saya mau bayarin rumahnya. Berapa utangnya? Sangongo! Utangnya lo sama gue 50 juta. Ditambahin bunga sama sewa kontrak rumah, totalnya jadi 100 juta. Paham ya lo? Saya nggak nyangka kalau babi rentenir. Hina lu, menghina gue. Lu kagak mau kawin sama si Lela, sama aja lu dibuang kotoran ke muka gue. Nah, lu cari sono 100 juta. Gue kasih tempo 1 bulan. Lu kalau kagak bisa, lu angkat kaki dari rumah itu. Lu apa-apaan sih? Masuk sono. Gak usah mewek deh. Masih banyak laki-laki lain. Satu dikurang satu, itulah cintaku. Dua dikurang satu. Aduh, kok gue gak sabar banget ya nungguin besok? Kok semangat banget gue ya? Semoga aja besok si Putih lama kerjanya.
karena ku takkan selingkuh, ku kan setia padamu. Satu cinta hanya untuk kamu saja, satu cinta akan terbagi dua. Karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Satu cinta hanya untuk kamu saja, satu cinta takkan terbagi dua. Karena cintaku bukan cinta biasa, karena cinta aku bisa gila. Saya bisa dapat duit 100 juta. Lihat aja belum pernah. Jadi mandor tukang, kerjaan juga kecil-kecilan. Kok disuruh bayar 100 juta? Gusti! Ya Allah, maaf. Sulit. Aduh, bentar. Gue ambil obat dulu. Bentar. Nggak apa-apa, Mbak. Mbak ini... Gue tuh gak sengaja banget nih. Pak, ini gak apa-apa, cuma kita kecil. Gak apa-apa, gimana nih salah gue? Aduh, gue minta maaf banget ya. Gue gak maksud lo kayak gitu. Bentar, gue pake ini, Rey. Ya, gak apa-apa, ini cuma lupa kecil. Saya kan hal kebiasa. Ya, tapi ini salah gue. Ntar kalau kenapa-napa gimana? Relakan semua yang terjadi. Berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang tambah lagi menanti. Baiknya katakan sedari dulu ini luka, agar aku tak menyimpan engkau di sudut kamu. Emangnya dari dulu kamu suka masak? Iya dong. Apa pulang ya? Loh, kok pulang? Gak nungguin Kania dulu. Nungguin gimana? Kania ini aja gak kelihatan dari tadi. Lagian aku juga gak punya alasan buat main ke rumahnya. Lo putus tuh gara-gara salah paham soal Gusti kan? Kenapa gak coba disambung lagi? Aku tuh sering berantem sama Kania. Tapi alasan aku datang ke sini bukan karena aku masih penasaran sama Kania. Tapi karena kamu yang minta. Anterin aku ke depan yuk. Ya udah, yuk. Tertundakan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam di tengah malam berwarna. Hati-hati ya Gusti. Bisa juga berjalan, mencoba menjelaskan semua yang terjadi. Bye bye. Senyum di balik tersayat hati di tengah malam. Gua Kania, bukan gatel. Mulut tuh apa sih? Gak, gua gak mau apa-apa. Gak usah pura-pura gak tahu deh lo. Lo sengaja kan bikin Gusti pulang pas maghrib dan gak bisa ke rumah gua lagi? Lo gimana sih? Kalau maghrib itu orang pulang, mau sholat. Gua bilangin ya sama lo, Gusti itu pacar gue sekarang. Dan udah jelas semuanya. Udah lo gak usah ganggu dia lagi deh. Gak sih lo? Dia gak pernah ngomong kayak gitu.
Yang penting dia udah jadi pacar gue sekarang. Bodo amat. Bye. Sek gue. Udah apa lagi? Ngomong. Udah. Nih aku tuh capek banget. Udah. Diskusi. Lala mau mentar, duduk. Lala gak mau babe bikin susah Mas Gusti. Mendingan Mas Gusti minta maaf deh sama babe. Ngapain minta maaf sih? Kan aku gak salah. Aduh, pokoknya dengerin Lala deh Mas Gusti. Lala kan gak mau bikin susah Mas Gusti. Harus nyari 100 juta. Gak bisa lah. Pokoknya aku gak mau utang budi lagi. Ya, udah ya, aku mau masuk. Mas Gusti. Malagi. Emangnya Lala jelek apa? Apa Mas Gusti gak mau sama Lala? Lah, yang namanya cinta itu gak bisa diganti. Gak bisa dibeli. Apalagi sama duit. Aja nanti. Mati, Ijen, telah menghadap sang pencipta. Kan ya saya. Loh, Papi. Aku kangen. Gimana, kamu sehat? Sehat-sehat. Papi kok pulang gak bilang-bilang? Kalau bilang bukan kejutan namanya dong. Terus, oleh-olehnya mana? Oh, ada. Oleh-oleh ada, beres. Oh. Kania, itu di depan rumah itu berantakan begitu. Banyak peralatan, kaleng-kaleng cat. Nah, rumah lagi diapain sih? Pak. Non Kania lagi betulin kamarnya Simbo. Kamar Simbo sudah bagus banget, Pak. Maksudnya, Kania lagi nukang? Bukan, tapi tukang yang ngerjain, Pak. Tukang? Yes. Tapi harus lihat hasil karya Kania. Mana? Mana hasil kamu? Tapi nanti duitnya diganti ya, Pi. Tukang urut di bawah anak. Buntutnya nggak enak. Udah. Papi harus lihat. Ayo, sini, Pi. Oke. Kita ngomong-ngomong. Okay. Bagus banget. Papi mau lihat ya, mana sih karya bagus kamu? Bagus banget, Pak. Ini salah ibu, Gus. Udahlah, Bu. Ya terus, gimana nebus rumahnya? Gak tahu. Gusti, Gus ini aku Kania. Jadi gini, papi aku udah ngeliat kerjaan kamu dan sekarang dia suka banget, makanya dia mau nawarin kamu kerjaan lagi. Gimana? Iya, jadi papi tuh kayak pengen bikin rumah kecil-kecil gitu dan dia pengen bawain semuanya ke kamu, gitu. Aku sih nggak tahu ya gimana jelasnya, makanya besok kamu kesini aja bisa nggak? Mbak, ini beneran, Mbak. Saya kan cuma mundur biasa. Aduh, udah deh. Masa aku bohongin kamu? Pokoknya besok kamu kesini, ya? Iya. Yeah. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Dadah. Mesti kasih gambaran sama Om. Bentar ya, Om. Iya, silahkan. Halo, Gusti. Iya, Tar. Ini lagi ngomong sama papinya Kania. Kamu ngapain sih ke rumah Kania lagi? Bukannya kamu udah selesai ya kerja di sana? Ada lagi. Makanya doain aja ya.
Ntar ngomong lagi. Dimatiin lagi. Wah, Hania bener-bener nih. Si gue samperin ya. Ya. Udah, maaf ya. Ya, gak apa-apa. Jadi begini, Gus. Rencana Om mau bikin kontrakan sederhana. Jadi coba kamu bikin gambarnya. Dan sekalian mau bikin berapa biayanya. Ya. Om percaya sama saya? Oh iya dong. Kalau anak Om ini percaya, ya otomatis Om juga percaya. Sebab dia ini orangnya cerewet. Semuanya mau yang bagus. Terima kasih Om. Saya nggak bakal ngecewain kepercayaan Om dan Kania. Iyalah, lo nggak boleh ngecewain kita. Gue gantung ngecewain kita. Gantang-gantung. Kenapa? Gue mau ngomong sama lo. Kenapa? Nggak usah so baik deh lo. Terang-terangan aja ya. Lo suka kan sama Gusti? Aku mau ngomong sama dia. Jangan bikin malu di sini, ya. Om, permisi Om. Iya, iya. Mami, ada apa sih ini? Nggak tahu, Pi. Jadi, Tara tuh nyangka ini aku mau ngerebut si Gusti gitu dari dia. Memangnya Gusti pacaran sama Tara? Ngerti deh. Gak jelas. Kamu gak mimpi tarik aku. Iya, astaga. Kamu tuh bisa gak sih bikin aku gak malu? Bisa. Abis Kania tuh cari gara-gara mulu. Alasannya aja nyuruh kamu kerja di sana terus. Bilang aja dia mau PDKT sama kamu. Kata siapa? Ya aku tuh tahu Kania. Pokoknya kamu gak boleh kerja di sana, aku gak mau tahu. Aku gak bisa. Ya. Itu Mbak Kania itu mau ngasih aku kerjaan borongan. Aku perlu uang. Apa? Borongan? Berarti kamu mau dong kerja di sana. Pokoknya gak boleh. Gak boleh, gak boleh. Udah, gini. Kamu gak bisa jadi pacar aku. Kamu tuh egois. Gak bisa. Tara, Tara. Tara, bangun. Sakit apa, Tara? Aku juga nggak tahu. Yang jelas dia bilang usianya nggak lama lagi. Masa sih? Itu dia. Makanya aku jadi gak bisa nolak waktu dia minta aku jadi pacarnya. Padahal aku yakin Tara itu gak suka sama. Tapi kayaknya gak mungkin deh. Ya mana mungkin dia suka sama mandor kayak aku. Oke gini, aku bakal ceritain sama kamu. Tapi nanti. Gak sekarang. Sekarang aku saranin kamu kalau emang gak suka sama dia, dia kasih dia harapan. Aku pulang ya? Langsung pulang? Iya, aku mau bikin hitungan sama gambar yang papi kamu minta. Kalau jalan dulu mau gak? Mau kemana? Iya, jalan-jalan aja. Sekalian cari kertas buat kamu bikin gambarnya. Ya kan? Soalnya kata papi kalau misalnya gambar kamu bagus, dia bakal bikinnya panjang banget proyeknya sama kamu. Makasih ya. Udah nyelamatin hidup aku. Apaan sih, lebay banget deh. Ah. Enggak, ini bener, serius. Kalau bukan karena usianya Tara. Apa? Enggak apa-apa. Yuk berangkat keburu siang, Bang. Yuk.
Ya, ngambil duit sama bokap dulu. Oh iya, sekalian helm. Sip. Kayaknya itu lucu. Nyenengin. Padahal dulu kayaknya galak banget. Coba aku gak terlanjur janji sama Tara. Gue gak bakalan kalah saing sama lo kan. Dan gue bakalan buktiin ke lo kalau misalnya gue bisa menang dari lo. Gue dapetin Gusti. Sakit ya, kan gawat banget tuh penyakit lo. Istirahat aja, Gi. Maksud lo apa sih? Iya, maksud gue baik. Gue pengen lo istirahat, biar lo sehat, biar umur lo panjang, gitu. Lo sengaja bikin gue emosi ya? Oh, lo sekarang mau ngalihin perhatiannya Gusti, makanya lo kasih dia kerjaan terus. Aduh, lo tuh kan pacarnya. Harusnya lo seneng kalau cowok lo tuh biar kerjaannya. Kok malah marah-marah sih? Gue itu tahu lo ya. Mending lo jauhin Gusti deh. Boleh aja. Asalkan lo bisa ngalahin gue. Ngalahin apa? Lo berani emang? Ya berani lah. Ngalahin apa dulu? Yakin? Yakin, karena gue itu gak pernah takut sama lo. Bagus deh. Hei, lo gak usah soal aku deh. Kata siapa sih soal aku? Lo punya hubungan apa sih sama Tara? Sampai Tara peduli banget sama lo. Lalu juga deketin Kania kan? Saya sama Kania itu cuman teman. Jadi Mas gak perlu cemburu. Gua gak cemburu. Lagi gua udah putus karena lo. Cuman gua gak suka ya kalau lu manfaatin Tara. Manfaatin gimana nih maksudnya Mas? Saya gak ngerti. Semua orang juga tahu kali tujuan lu deketin Tara. Dengar ya Mas ya, saya nggak pernah manfaatin siapa, justru Tara yang minta saya jadi pacarnya. Jangan lucu deh lo, mana mungkin Tara minta lo jadi pacarnya. Tara bilang usianya nggak lama lagi. Tunggu. Lo ngomong apa? Mas itu dulu ninggalin Tara kan? Kenapa sekarang nanya-nanya? Tara itu sakit, hampir mati. Bukannya Mas coba nemuin dia, minta maaf kek. Ngapain sih kita kesini? Katanya mau ngalahin gue. Yang ngalahin apa? Oke, kita lomba lari 5 putaran. Dan kalau lo menang, gue janji gue bakal jauhin Gusti. Oh, lo lupa. Gue juara lomba lari di sekolah. Ingat kan? Iya, gue gak lupa kok. Bagus. Oke, kita lihat aja nanti siapa yang menang. Mas, tunggu. Mau ngapain lagi? Kania barusan SMS. Dia bilang dia sama Tara lagi di lapangan. Lah bukannya Tara lagi sakit? Nah makanya itu. Kalau dia sakit, ngapain dia siang-siang di lapangan? Udah gini, mendingan sekarang kita sama-sama kesana. Biar semuanya jelas. Oke, kali ini gua ngikutin lu. 1, 2, 3. Hello.
bisa lepaskan cinta terpendam di tengah malam berperangkap angan melukiskan luka terdalam. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang menuntun nurani pagi indah. Lo bilang lo sekarat mau mati lagi sakit, kok kuat banget larinya? Oh, jadi Gusti bilang sama lo, terus lo percaya? Itu tuh cuma akal-akalan gue aja. Soalnya dia tuh mau pacaran sama gue. Dan itu alasannya biar dia gak ninggalin gue. Pinter kan? Mencintaimu begitu dalam. Ini harus kurang. Pas, aku gak nyangka kamu tega bohongin aku soal nyawa. Ini tuh, ini bukan kayak gini, Gusti. Ya, aku ngomong kayak gini supaya gak diremehin sama dia. Aku udah percaya kamu sakit. Aku emang sakit, Gusti. Ya, kamu percaya sama aku dong, Gusti. Gusti, tunggu dulu. Lo udah rencanain semuanya kan? Puas lo. Lo yang jahat. Lo tega ya sama Gusti? Dia tuh baik, dia polos. Lo tega manfaatin dia? Lo masih marah sama gue? Hah? Tuh, ada Doni, lo tanya sama dia sendiri. Gusti! Benar yang dikatakan nenekannya. Hanya tuh udah ngomongin aku banget. Ya, aku gak mau sampai semua cowok tuh ke Kania. Kamu masih cemburu sama Kania? Bukan karena Gusti kan? Tapi karena aku. Jujur, aku masih cinta sama kamu. Dan aku tahu kamu gak mungkin cinta sama orang yang gak cinta sama kamu. Pasti itu cuma emosi. Gusti, tunggu dulu dong, Gusti. Gue mau ngomong sama lo. Udah. Mending sekarang kamu jauh-jauh dari aku, ya. Kenapa sih? Karena aku ini cuma mandor. Orang kecil. Jadi semua orang bisa mempermainkan perasaan aku seenaknya, ya. Gusti, yang bohong sama lo kan Tara. Kok lo marah sama gue sih? Enggak, gue cuma pengen ngebuktiin sama lo kalau Tara tuh enggak sekarat. Harusnya aku itu enggak gampang dibohong. Aku emang bego. Udah sekarang aku mau pulang. Jangan itu. Gusti, jangan marah-marah kayak gitu dong. Wajarlah aku marah. Aku punya perasaan. Gara-gara takut Mbak Tara itu mati. Aku jadi bohong sama diri aku sendiri. Maksudnya? Aku itu suka sama kamu. Jatuh cinta, Ma. Cuman aku gak berani. Karena aku yakin kamu cuman mau manfaatin aku supaya bikin Tara cemburu, ya kan? Gusti, aku gak kayak gitu, Gusti. Gusti, jangan marah-marah kayak gini. Gusti, jangan... Udah, lupain semuanya. Aku juga mau mundur dari kerjaan borongan itu. Aku mau lupain semuanya. Gitu toh, kenapa?
Berarti batal borongannya. Batal? Nah, terus kalau babenya Lela lagi gimana toh? Tahu, Gusti pusing. Apalagi kalau masalahnya udah cewek. Aduh, kenapa ribet? Gusti itu cintanya sama Kania. Ya gimana? Kalau Gusti terus kerja di situ, Gusti nggak bakal bisa lupa sama dia. Gus, ibu kan udah pernah bilang, jangan pacaran sama orang kaya. Bikin susah, bikin ribet. Udah, Bu. Gusti mau mandi. Kesempatan Mas Gusti ke, Be. Jangan disuruh pergi gitu aja. Terus Lela gimana dong, Be? Biar aja. Biar lo gak termehek-mehek terus sama si Gusti. Tapi kan, Be. Kenapa gak Babe ngasih ancaman aja sih ke dia, Be? Bilang kalau misalnya nggak bayar, suruh nikahin Lela. Jangan main diusir gitu aja kali, Be. Aduh, Lela. Lu gimana sih? Emangnya lu mau dikawinin secara terpaksa? Gue tuh malu lu. Lela. Lu denger ya? Ini masalah harga diri. Babe kagak bakalan mundur. Nah, pokoknya si Gusti harus kalah sama Babe. Mesti mundur, Pi. Terus? Kamu diam? Ya aku mesti gimana? Dia udah gak mau, masa aku paksa? Kamu maksa papi untuk kasih proyek ke dia, kamu bisa. Bahkan papi percaya kemampuan Gusti. Masa kamu nggak bisa yakinkan Gusti kalau kamu suka sama dia? Ih, papi tuh apaan sih? Kan kamu sendiri yang ngomong, Non. Hah? Lupa? Yakinkan dong kalau kamu suka. Cemen ya, gimana aku bisa ngomong sama papi kalau kamu itu bisa jadi suami yang baik? Kamu nyerah gitu aja. Ini maksudnya apa ya? Ya aku gak nyangka aja. Aku pikir kamu hebat. Kamu tuh bisa lebih gitu. Tapi aku salah. Kamu ya cuma mandor. Siapa bilang aku cuma bisa jadi mandor? Jangankan satu rumah. Satu perumahan bisa aku borong. Oh ya? Buktiin dong kalau kayak gitu. Aku bakal terima cinta kamu. Asal kamu serius sama aku. Kamu kira aku main-main soal cinta? Enggak. Bagus deh. Kalau gitu mana buktinya? Aku bakal buktiin sama kamu. Aku bakal cari uang sebanyak-banyaknya buat nikah sama kamu. Thank you.
Dan aku bakal buktiin aku cuma mau nikah sama kamu. Kalau perlu aku gak tidur. Oke. Dalam satu malam yang tak tertundakan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam. Di tengah ini malam berperangkap angan, melukiskan luka terjalan. Mencoba merelakan semua yang terjadi, berikan senyum di balik tersayat hati. Di tengah malam panjang menuntun nurani pagi indah. Assalamualaikum. Ini apa? Ini uang buat melunasin utang ibu ke Babe. Jadi mulai sekarang rumahnya jadi punya ibu lagi. Utangnya lunas. Berapa nih? Kata ibu utangnya ke Babe 100 juta. Nah itu 100 juta. Gak lebih gak kurang. Dapet duit dari mana lu 100 juta dalam sebulan? Halal gak? 100% halal. Alhamdulillah ada yang percaya sama saya buat borongin bangunan rumah. Permisi, Be. Gus. Gue balikin setengahnya. Apa, Be? Ini uang asli kok, beneran. Ya, gue tahu, halal. Tapi nyala utangnya cuma 50 juta sama gue. Dan gue gak bisa ngeribain. Itu namanya gue rentenir. Ya, gue gak nyangka aja ternyata lo bisa. Selama ini gue salah nilai lo. Jadi Mas Gusti jadi ngelamar Lela dong, Be. Iya, Mak. Lo di Babe jodohin sama anak Pak Lurah kampung sebelah. Tapi kan cintanya cuma sama Mas Gusti, Be. Aku doain kamu bahagia. Amit, Be. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Be. Udah diem, lo pegang nih. Kamu mau apa? Mau ngasih ini? Nih. Enggak. Ini hak kamu. Ngapain dikasih ke aku? Enggak lah. Ini buat melamar kamu. Dan aku juga minta kerjaan lagi sama papi kamu supaya aku bisa nikah sama kamu. Janda kan? Kamu cinta sama aku kan? iya sih. Satu cinta takkan terbagi dua, karena cintaku bukan cinta biasa. Karena kita mau kemana? Ke ibu aku. Oh, nggak bisa dong, ke papi aku dulu. Ya udah, kita ke papi kamu. Habis dari ibu aku. Nggak mau ke papi.
suami aku dulu dong, ladies first. Kamu harus ngalah. Tapi aku udah janji sama ibu aku dong. Tapi kamu mesti ngomong sama papi dulu. Iya, udah, tapi ntar abis dari ibu aku. Enggak, aku gak mau tahu. Ke papi dulu. Oh, jadi mau berantem depan jalan? Iya udah, berantem aja di sini, gimana? Oke. Tertundakan, aku tak bisa lepaskan cinta terpendam di tengah malam berperangkap angan melukiskan luka terjadi.